never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yon BC. Apa kabar untuk semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurangan suatu apapun. Adapun yang lagi kurang enak badan ataupun sakit ataupun ngeluh, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Terima kasih untuk yang senang biasa nonton video-video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan like, komen, dan share serta subscribe untuk kemajuan channel ini. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membakar obat nyamuk yang canggih. Nah, ini udah ada obat nyamuk yang saya pegang ini. Pertama apa ini? Seng untuk nyundelup ya, atau untuk nyandal ya, atau untuk nyundui seperti ini ya, kan biasanya seperti ini kita sundui di sini. Yang kedua, kita siapkan busi untuk alatnya. Ini ada oven, ada gunting, juga ini obat nyamuknya ya, ini isinya. Oke, bagaimana kecanggihan alat ini aman daripada kebakaran ataupun biasanya kalau kita naruh obat nyamuk seperti ini kalau udah habis lupa nggak dipindah, bisa keinjek berdarah. Karena apa? Karena ada belajar dari pengalaman, saya pernah menginjek ini, akhirnya gudres darahnya. Iya, lupa sih, bangun tidur, beranjak dari tempat tidur langsung ke bawah kakinya, jerep. Cocok banget rasanya seperti itu ya. Jadi ini tidak bahaya, anti kebakaran, pokoknya canggih. Simak tutorialnya, jangan sampai tidak menyimak, jangan di skip karena apa, tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan kaleng. Sudah siap kaleng seperti ini ya, kaleng bekas ini, dan sudah nggak ada isinya, isinya melompong. Biasanya itu ada bako tapi ini kosong. Nah, seperti ini. Yang kedua, apa, kita siapkan tadi ada obeng ya, obengnya kita siapkan paku baut seperti ini juga, lupa tadi nggak disebutkan di depan. Nah, mudah-mudahan tah itu paku yang nyetel di engsel ataupun apa, kalau nggak ada ya beli ya, jelas kalau di rumah. Ini tadi cuman nyetel di apa ya, di engsel lemari aja. Karena cuman segini aja, mau ke warung juga jauh di sini ya. Oke. Lalu kita bolongi. Ini kita bolongi si seng ini. Seperti ini. Kita bolong. Nah, ini udah bolong. Lalu kita si ini kita murkan di sini atau bautkan di sini sampai kenceng, siset ya, kenceng siset seperti ini. Oh, jadi nggak kenceng ini. Nah, ini kita baut. Nah, seperti ini, kenceng banget ini. Yang kenceng, syukur-syukur yang panjang, nggak apa-apa panjang. Yang penting tidak sampai tembus, itu tidak bagus, nanti mbak nyocoki. Segini saja, itu udah kelihatan kan, segitu terpasangnya. Nah, cara memakainya obat nyamuk pembakar yang canggih ini, kita bakar seperti biasa. Ini seperti ini, lalu kita korek. Sampai terbakar, nanti kalau tidak sampai terbakar dan nyala, dikirain ini cuman bohongan yang tidak bermutu. Ini bermanfaat sekali. Nah, setelah itu begini ya, kenceng. Lalu lubakarnya kita di sini,
seperti ini. Sudah jadi canggih kan? Canggih, rapi, dan tidak kotor. Yang jelas sisa dari pembakaran biasanya berserakan, kita tidak nyapu. Kalau di sini canggih, ini sudah aman dari kebakaran. Karena apa? Karena pinggirnya seng, bukan kain ataupun apa-apa ya. Seperti itu. Jadi nanti, nah, fungsi daripada busi, si busi ini, busi yang sudah tidak dipakai, itu ditaruh aja di sini. Nah, biar berbobot, dia tidak mudah digeser, nanti ada tikus lari tidak ketabrak ataupun apa ya. Yang jelas untuk pemberatnya kan jadi berat, lumayan kan. Jadi lingguhnya atau duduknya si kaleng ini lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, nih. Tuh dilihat nyala, mureng, aman, kotorannya ke bawah. Jadi seperti udah ada tempat sampahnya di bawahnya seperti ini. Nah, ya kan? Aman, kita tenang kalau tidak tinggal dibakar. Nanti kalau udah pagi, kita tutup saja. Ini dimatikan, dimatikan pakai biasa seperti dipoples atau ini, begini. Dipoples, terus kalau di bawah ininya dicantel ke di pinggir lagi ataupun di bawah ataupun ditaruh di bawah, enggak apa-apa. Seperti ini bersama businya tidur. Nah, tinggal kita menutupnya seperti ini. Nah, kalau sudah begini tinggal kita nyimpen di bawah kolong tempat tidur ataupun di lemari kalau kita sayang atau takut dicuri orang, ataupun di bawah untuk main. Untuk bapak-bapak di bawah ronda, nanti sampai di pos ronda dikirain kita bawa makan, mau makanan makan makan, ternyata itu obatnya mendemi. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, serta share dan subscribe tentunya ya, biar channel ini berkembang. Ini canggih sekali, dari kaleng bekas tapi menjadi pembakar yang canggih, aman, dan apa, anti kebakaran. Tidak usah takut kebakaran, tinggal nutup pruk gitu dah. Dah prok 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 keluar jadi apa. Oke, mungkin cukup sekian. Sudah jelas ya? Kalau tidak jelas ya silakan komen, nanti saya jawab. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe biar channel ini berkembang. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan amal untuk kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.